Oke, yang selanjutnya nih buat ngonten lagi ya, tadi berikatnya bingung cara makainya gimana, karena kita masih bingung ya. Kalau ini dari Apexel, kita mau unboxing Apexel. Oke, ini udah dibuka ya, maaf ya goder-goder ini karena nyangkut di ini. Jadi ini teropong yang digunakan nanti untuk bikin konten dari Apexel. Wow, mantap. Ini Apexel yang 36 kali. Jadi ada pilihan yang mau 28 kali atau yang satu lagi yang 28 kali. Woi, teropong guys. Kita lihat dulu ya ininya ya. Nih. 36 kali telefoto smartphone lensa panjang. Shoot the bird. 36 telefoto HD image no distortion. Buat ngeker, manuk, sepak bola, dan ada portable lens bag-nya. 36 kali. Dan ini ada tripodnya ya, ada tripodnya. Telefoto 53, 36 kali, prisma, pecahim, 5 elemen, multi-coating, aluminium, ABS plastik. Kita buka aja langsung deh. Ini produknya dari Apexel. Kalau Apexel mah udah pasti bagus. Waduh, ini apanya nih? Wow. Ini apanya? Oh, ini sebagai pelindungnya kayaknya. Ini untuk holder clipnya. Wow, ini mantap. Nah, di Apexel nih guys. Apexel nih. Ini ada kain untuk membersihkan lensanya dari Apexel Effect. Nah, ini plastik. Kayak plastik mainan, takut potong juga ini. Ini benar gak gini? Gimana ya? Enggak bisa muter. Oh, bisa agak perat ya, agak perat dikit. Ini enggak bisa diputerin ya ini. Seharusnya bisa ini. Enggak bisa ya. Susah. Harusnya sih bisa. Pencet apa gitu. Tahu deh. Kita baca aja nanti ya. Oh, bisa nih, seharusnya dikatasin. Ini kayaknya kirain terbuat dari aluminium atau ini, ternyata enggak. Oh, bisa nih. Oh, keatasin. Iya, ini keatasin. Nah, ini begini, ini sebagai kepotong nih. Oh, gini nih. Nah, begini. Kita buka dulu. Panjang ya. Sekitar satu jengkal gini lah. Produk dari Apexel. Anyar kene. Plastikan kene ini. Ini isinya seperti teropong. Gak berantakan ya. Ya sudahlah, nanti kita bersihkan. Ini bisa dibuka ya. Bisa nih. Bisa. Tapi kalau dibuka ini rusak gitu. Karena berarti yang menandakan bahwa dia anyar kene. Waduh. Nah, wow. Coba sebuah HP langsung pakai ini gitu. Ini ada bagian pelindung kameranya. Nah, ini untuk bukaan kameranya biasa begini. Iya, waduh, ini bisa buat noong nih. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nah, ini harus pakai gelap ya? Ya udah. Nah, ini gini nih. Waduh, motor kenceng banget tuh. Oh, ini sebagai telenya nih. Bisa diputar untuk memfokuskan. Cuman ini aja yang bisa diputar. Kok belakangnya sih? Bisa. Ini kita mau coba rangkai ya nanti. Ini kita buka.
pakai petunjuknya dulu, baca petunjuknya. Takut salah nih. Oke, nanti kita baca dulu ya. Oke, terima kasih.